Prayoga namanya makin melambung setelah sukses menggoyang Istana Merdeka dengan lagu Ojo dibandingke pada upacara HUTRI ke-77 beberapa hari lalu. Ia pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk Pemda Banyuwangi, tempat ia berasal. Di balik sambutan meriah masyarakat terhadap Farel yang memiliki suara indah dan kemampuan menghibur yang baik, ternyata ada kisah lain yang datang dari keluarga Farel Prayoga. Sayangnya, mereka juga tak bisa menyaksikan langsung penampilan si anak di layar televisi. Pasalnya, rumah Farel yang berada di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Srono ini tak ada televisi. Mereka pun hanya bisa menyaksikan penampilan Farel melalui televisi tetangga dan Youtube. Kami lihat lewat Youtube, TV kami tersambar petir. Jadi ndak punya TV, tutur Joko. Kami lihat TV di tetangga, masih belum sempat diperbaiki soalnya, imbuhnya. Joko, yang sebelumnya bekerja sebagai pengepul buah pinang, mengaku tak menyangka sang buah hati sukses menggoyang istana. Benar-benar tidak menyangka anak saya bisa sampai seperti ini. Saya kira pas diundang di Jakarta biasa saja, ternyata jadi ramai, ungkap Joko Senada. Siti Mujayana hingga kini masih tidak menyangka anak ketiganya diundang tampil di Istana Merdeka dan bertemu dengan Presiden. Saya masih tidak percaya. Saya dengar dari cerita-cerita tetangga katanya Farel masuk TV, ketemu presiden di Jakarta, ucap Siti. Menggunakan baju seragam adat sekolah, tampil penuh percaya diri saat memeriahkan HUT RI, Farel mengaku tak merasa grogi. Sama halnya penampil lain yang mengenakan pakaian adat, Farel juga memakai baju adat khas daerahnya. Namanya Jebeng Tulik, kata Farel menyebut pakaian yang dikenakan. Terpisah, sang ibu mengungkapkan bahwa pakaian adat yang Farel gunakan adalah seragam SD Negeri 2 Kepundungan, tempatnya menempuh pendidikan. Ia pakai baju seragam adat sekolah, karena Anda punya baju adat lain. Jadi tidak ada persiapan khusus, ujar Siti. Siti pun berpesan, sang anak harus tetap mengedepankan pendidikan meski kini telah dikenal banyak orang. Ia juga meminta agar bocah kelas 6 SD ini tetap rendah hati dan tidak meninggalkan kewajiban beribadah. Bagi saya, pendidikan tetap nomor satu karena yang utama adalah itu: tetap rendah hati dan jangan lupa sholat pesan Siti.